Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para mahasiswa dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang mulia ini marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai hari ini kita masih diberikan Allah sehat wal afiat sehingga kita bisa melanjutkan kembali mata kuliah kita, yaitu komunikasi profesi, yang mana pada pertemuan yang ketujuh ini kita akan membahas tentang tipe dan jenis gaya komunikasi. Para mahasiswa dimanapun Anda berada, adapun pengertian gaya komunikasi adalah sebagai berikut. Gaya komunikasi adalah cara seseorang berinteraksi dengan cara verbali dan paraverbali untuk memberi tanda bagaimana arti yang sebenarnya harus dipahami atau dimengerti untuk mendapatkan respon atau tanggapan tertentu dalam situasi yang tertentu pula. Para mahasiswa dimanapun Anda berada yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa sih pengertian gaya komunikasi menurut para ahli? Yang pertama, gaya komunikasi menurut Allen, bahwa gaya komunikasi adalah cara seseorang dapat berinteraksi dengan cara verbali dan paraverbali untuk memberi tanda bagaimana arti yang sebenarnya harus dipahami atau dimengerti. Saudara-saudara, yang kedua, menurut Suranto, bahwa yang dikatakan gaya komunikasi adalah seperangkat perilaku antar pribadi yang terspesialisasi digunakan dalam situasi tertentu. Masing-masing gaya komunikasi terdiri dari sekumpulan perilaku komunikasi yang dipakai untuk mendapatkan respons atau tanggapan tertentu dalam situasi yang tertentu pula. Kesesuaian dari satu gaya komunikasi yang digunakan bergantung pada maksud dari sender dan harapan dari receiver. Para mahasiswa dimanapun Anda berada, selanjutnya pengertian gaya komunikasi menurut Senjaya, bahwa yang dikatakan gaya komunikasi adalah perilaku komunikasi yang dilakukan seseorang dalam suatu organisasi yang bertujuan untuk mendapatkan feedback dari orang lain terhadap pesan organisasi yang disampaikan. Para mahasiswa dimanapun Anda berada, adapun aspek dan tipe gaya komunikasi sebagaimana yang dikatakan Allen, bahwa aspek dalam gaya komunikasi itu ada 10. Yang pertama, dominan. Yang kedua, dramatik. Yang ketiga, animated expressive.
Yang keempat, open. Yang kelima, argumentatif. Yang keenam, rileks. Yang ketujuh, attentive. Yang kedelapan, impression living. Yang kesembilan, friendly. Dan yang kesepuluh, precious. Para mahasiswa, dimanapun Anda berada, sedangkan menurut Cangara, terdapat empat tipe dasar yang digunakan untuk menggambarkan gaya komunikasi seseorang, yaitu yang pertama, komunikasi pasif. Yang kedua, komunikasi agresif. Yang ketiga, komunikasi pasif agresif. Dan yang keempat, komunikasi tegas. Para mahasiswa, dimanapun Anda berada, adapun jenis-jenis gaya komunikasi sebagai berikut. Yang pertama, the controlling style. Yang kedua, the equalitarian style. Yang ketiga, the structure style. Kemudian selanjutnya adalah the dynamic style. Selanjutnya adalah the relinquishing style. Dan selanjutnya adalah the withdrawal style. Para mahasiswa dimanapun Anda berada, alhamdulillah demikianlah perkuliahan kita pada pertemuan yang ketujuh ini dalam mata kuliah komunikasi profesi dengan materi tipe dan gaya komunikasi. Semoga bermanfaat dan semoga pertemuan yang ketujuh ini menjadi pertemuan yang barokah dan berkah. Dan jumpa lagi minggu yang akan datang pada pertemuan yang ke-8. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.